Ciri-ciri padi yang terkena hama penggerak batang atau usundep yaitu ditandakan dari daun dan batangnya yang memerah seperti ini. Jika seperti ini, tandanya ini terkena hama penggerak batang atau usundep. Batangnya memerah kekuning-kuningan. Hama penggerak batang atau usundep itu ulatnya berada di dalam batang. Jadi untuk pengendaliannya kita harus kendalikan dengan obat atau insektisida yang sistemik. Insektisida sistemik itu racunnya akan terserap ke seluruh jaringan tanaman sehingga dapat membunuh ulat yang ada di dalam batang padi. Contohnya seperti obat atau insektisida yang berbahan aktif Dimehypo. Untuk mereknya bisa merek apapun.